Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita ikuti pengajian menjelang berbuka puasa yang disiarkan dari Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan tempat-tempat yang penuh sejarah, tempat-tempat atau situs-situs yang bersejarah, baik yang berada di kota Makkah maupun di kota Madinah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, di hari liburan atau malam 21 di bulan Ramadan ini 2023, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan umroh dengan sempurna. Amin. Beribadah, puasa, dan qiyamul lail di Masjid Nabawi dan di Tanah Haram. Man soma Ramadan wa qamahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa dan qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kayaumin waladatu ummu, seperti bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillah jamaah Nurus Sobah, Cahaya Indah Nurus Sobah, bisa umroh di dalam bulan Ramadan, bahkan di pertengahan akhir bulan Ramadan, dan sudah menginjak likuran atau malam 21, selanjutnya 22, 23. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Allahumma inna nas'aluka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan umroh di dalam bulan suci Ramadan, dengan umroh di dalam bulan yang mulia ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seperti bayi-bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, carilah Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil, 10 yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah bulan Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Monggo dulu, mari kita berdoa bersama. لك والنعمة لك.